Orang Islam kita tahu Allah melihat dari atas, arah mana kita tak tahu lah. Buka, tak ada bersopan langsung. Baik parti keadilan sekalipun. Yang saya tahu di mata dia yang berharap anak-anak Anwar buat. Kenapa dia orang kata hilang kala? Nak kata manusia bukan manusia lagi dah. Ha? Itu yang dia kata bersih. Kalau kau nak tahu bersih, kau duduk kat masjid. Bersih. Itu aku nak jumpa dia. Aku pun takut. Dia direk terlalak macam tu beratus-ratus orang. Ha? Bawa senjata lagi. Kau berani jumpa. Kalau saya pun bawa kayu pun orang pun dah takut. Bayangkan. Apatah lagi dia orang terdirek-direk menyusahkan polis. Ha? Berapa banyak anggota polis terpaksa orang cuti, terpaksa tak habis tak dapat cuti. Ha? Nak bawa anak berjalan seminggu sekali pun tak dapat. Allah, macam itu seorang di Tamadun. Kau tak sedar. Tanya diri kau apa bakti kau kepada negara. Jangan tanya negara apa bakti kepada diri kau. Susah kau nak mengenal jadi orang macam tu. Cikgu ikut sama lagi. Tak payah. Kau tak payah berkomunikasi dengan aku. Detail dengan aku pun aku tak nak. Tolong jalan bingkas. Okay? Tolong jalan bingkas. Tak payah. Terima kasih. Aku duduk di mana pun. Kini tiga bersamamu nak bagi 20 ribu pun aku tak pandang lah. Aku tak boleh nampak kiblat Allah tu dengan duit. Biar aku miskin tapi aku ilmu aku kaya. Biar aku dihina tapi aku maaf matabat aku mula. Duit. Tak payah diarah ke mana pun. Orang kalau dia tahu duduk kat mana pun agama dia tetap dia buat. Oh. Tak payah. Aku tak nak berkomunikasi dengan orang macam ni. Spontan kau nak ambil. Nak ambil mencari duit lah dari ni. Ha? Nak babysitter ke, nak buat mother. Tak payah, terima kasih. Aku sampai Arab tu bawa sampai dekat Madinah pun. Tahu? Islam bertemadun di Malaysia. Jangan ditemadunkan. Aku bukan itu layak bagi diri aku. Aku musafir bukan aku cakap aku nak diri. Sanjung tinggi tak ada. Aku bakal mati dan kaku hancur dimakan dulu. Apa yang orang Islam ada buat? Dia, aku tak ada yang minta disandung. Sebab tu aku cakap, tak payah nak interview aku. Aku semua dah tahu jalan dia.